Hai 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 semuanya, yuk mari kita sama-sama melihat 3 artis pemudi Indonesia. Siapa ya? Ya benar sekali, yaitu LTZ ataupun Leotra, Tiara maupun Siva. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Kamis 2 Maret di tahun 2023. Dan menariknya pada hari itu nama dari Yofi Widianto bersama Leotra, Tiara maupun Siva Magnolia sedang melakukan press conference untuk lagu terbaru dari mereka berempat yang mempunyai judul Menyesal. Memang lagu Menyesal ini bukanlah lagu baru, melainkan lagu yang di-remake ulang dan akan dibawakan secara khusus oleh Yofi Widianto featuring Leotra, Tiara maupun Siva Magnolia. Dan menariknya pada press conference tersebut, nama dari Yofi Widianto memberitahu kepada publik dan juga menunjukkan suara dari Leotra, Tiara maupun Siva ketika melakukan live maupun melakukan rekaman, suaranya tidak ada bedanya sama sekali ya teman-teman. Jadi tidak ada perbaikan ataupun dubbing yang dilakukan oleh mereka ketika melakukan rekaman dari lagu yang mempunyai judul Menyesal. Sehingga hal ini menunjukkan ketika pemudi Indonesia itu menunjukkan kualitas internasional. Tentu saja ucapan selamat atas rilisnya lagu yang mempunyai judul Menyesal berdatangan kepada Leotra, Tiara maupun Siva, bahkan pacar dari Leotra Ginting yang sudah lebih dari 1 bulan tidak bertemu. Nama dari Risasya tetap mensupport karya-karya yang dibuat oleh Leotra Ginting, mengingat pada tanggal 14 Februari di tahun 2023 pada hari Valentine seharusnya mereka bisa bertemu, tetapi di situ Risasya memilih untuk tidak bertemu dan hanya memberikan sebuah buket bunga ya teman-teman. Tapi pada video ini kita tidak membicarakan tentang hubungan dari mereka. Dan menariknya di sini, detik-detik sebelum munculnya atau merilisnya lagu Menyesal, Yofi Widianto featuring Leotra, Tiara dan juga Siva, menariknya secara khusus nama dari Siva Magnolia membuat video akapela dari lagu Menyesal dengan adanya improv-improv baru ditambahkan secara khusus oleh Siva Magnolia. Dan di sini Siva menambahkan teknik riff and runs di dalam lagu yang mempunyai judul Menyesal. Lalu apakah teman-teman telah mendengarkan lagu Menyesal dari Leotra, Tiara dan juga Siva? Jika sudah, bagaimana menurut teman-teman mengenai lagu itu? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Warna buat Indonesia, jadi musik yang membanggakan Indonesia dan kita bisa terus terbang, akhirnya mendekat ke seluruh ketiga dunia. Amin. Sudah, terima kasih. Kita pamit dulu ya semuanya. Terima kasih Mas Yofi, Leotra, Tiara dan Siva guys. Jangan kemana-mana, kita masih ada Don.